Oke, selamat datang di channel DK 8000 kembali bersama Surya di sini. Yeah. Oke, di depan saya ini, kawan-kawan tahu motor apa ini? Dua? Eh, salah fokus. Ya. Yeah. Tahu nggak ini apa? Ya. Yeah. Ini adalah CB150 Versa. Ya, yeah, ini sudah dimodifikasi langsung oleh Astra Motor Main Dealer Bali, ya. Yeah. Ini ada dua, cuman kita review satu-satu aja ya. Yang mana duluan? Ini yang saya pilih. Oke, yang merah duluan ya. Oke, ini yang merah ini. Karena sudutnya agak susah, jadi ya, ya begitulah. Mohon dimaklumin aja ya. Yang merah ini, kalau saya lihat sekilas, lihat itu mirip kayak Honda CB. Modifnya ya. Kayak Honda CB. Ntar kita lihat detailnya lagi. Kayak Honda CB. Jadi, model-modelnya klasik gitu jadi ya. Tuh, kalau kelihatan. Maaf, ini di belakang sinar matahari yang terang banget ya. Jadi pasti akan overexpose pasti ya. Kalau mau dikomplain silakan komplain. Oke, jadi kita lihat aja langsung modifikasinya. Mungkin dari depan dulu ya. Oke, kita lampu depan dulu. Kalau dari lampu depan dia menggunakan lampu motor klasik ya. Yang buat sih Win ini ya. Win kelihatan banget tulisannya. Win. Ya, terus habis itu seinnya custom. Ini kan mirip-mirip kayak Honda CB, Honda GL yang lama itu ya. Bulat-bulat kayak gini. Lalu untuk di bagian ban, untuk memperkental nuansa motor jadulnya, ini menggunakan ban Swallow dengan ukuran merek sandal ya, dengan ukuran 400 ring 17. Velgnya menggunakan DID 17160,6 ya. Alurnya pun alur motor jadul itu, jadi cuma lurus kayak gini aja. Terus spakbor juga sudah custom. Ini yang custom dari KAG ya. Saya nggak tahu kepanjangan KAG itu apa. Jadi ini custom by KAG. Wah. Lalu ya, kita lihat langsung ke sini. Nah, walaupun motor ini kelihatannya jadul-jadul, tapi dia tidak sepenuhnya jadul full semuanya. Karena di sisi speedo dia sudah menggunakan digital ya, kayak ini kepunyaan Versa langsung dipakai biar jangan dibuang, jadi bisa dipakai. Plus apalagi kalau bukan shutter key ya. Jadi ini misi di sini adalah bagian area modernnya. Terus untuk grip juga ini udah diganti motif kayak, kelihatan nggak kayak apa ya saya bilang ya, menonjol tenggelam gitu ya. Terus ada kayak ratingnya lagi di sini, ada seinnya, tapi nggak tahu ini nyala atau enggak ini ya. Spion juga dia sudah menggunakan yang versi klasik punya. Versi klasik jadi bulat-bulat kayak gitulah. Oke, tangki juga custom. Ya, dari kelihatan sini bener ngambil ide dari motor-motor klasik ya, kelihatan. Dan apa namanya? Livery-nya pun, grafisnya pun dibikin juga klasik juga, cuman shred gitu doang. Ya. Cuman mana logo Hondanya ya? Tutup tangki juga custom, cuman begini doang tinggal diputer ya. Nggak ada kunci-kuncian tuh. Jadi nama juga tangki custom, jadi ya custom, namanya juga motor custom ya. Oke, jok sudah tentu custom, tapi ini joknya jauh lebih empuk. Dan biasanya kalau jok custom itu motongnya begini. Nah, kalau ini motongnya begini. Jadi kelihatan motornya, kelihatan efeknya jadi memanjang, jadi melar gitu jadinya ya. Untuk bagian penutup bagian tengah sini ini ditutup, jadi biar kelihatan. Tapi ini ditutup, ini kayaknya apa ya, ini sih kayaknya bahannya, ini kayaknya bahannya fiber gitu kali ini bahannya nih ya, bahannya fiber terus dikasih baut L di sini. Oke, footstep masih. Lalu kita turun ke bawah sedikit untuk knalpot, dibungkus sama heat wrap. Kali ini sudah custom ya, di ujungnya knalpotnya seperti itu. Ya, kayak kenapa free flow gitu. Ini free flow beneran nih kayaknya nih. Nggak ada... Iya nih, free flow beneran kayaknya. Cuma sayang nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa dengar ya. Sampai di sana, ininya. Klasiknya nggak juga. Ternyata untuk di bagian shockbreaker belakang juga kelihatan, ya. Bener-bener kayak motor klasik. Jadi di atas ini ada masih ada penutup pirnya. Di bagian bawah dibiarkan terbuka. Ini nih bener-bener ciri motor klasik banget, motor jadul banget nih. Terus di sini diberi aksen tambahan, di besi begitu.
Lalu untuk megang spakbor belakang, bahannya besi. Lalu ada lampu seinnya juga, custom juga nih. Dan juga lampu belakangnya, custom juga ya. Ini benar-benar jadul banget motornya, asli dilihat jadul banget. Oh ya, ban belakang juga menggunakan Swallow ukuran 400 ring 17 dengan lebar velg mana dia? 17 kali 2,5 dari DID ya. Untuk depan tadi saya lewat, dia masih standar untuk kaliper sama disc brake-nya. Oke. Tadi sisi sini belum sempat kelihatan sama sekali. Ya, monggo dilihat, silakan dinikmati saja. Karena sisi sini nyaris enggak ada apa-apanya sisi sini. Ya. Bentar. Nyaris enggak ada apa-apa. Banyakkan tadi sisi yang sebelah kanannya. Ya. Oke, itu sudah selesai motor pertama yang berwarna merah. Sekarang kita ngambil yang warna kuning. Nah, kalau yang warna kuning ini dia lebih kepada aliran tracker. Lihat aja tampilannya, kelihatan banget kan? Ban tahu, gede muka belakang, sayapnya spakbor seperti itu, spakbor belakang juga kayak gitu. Langsung aja kita lihat modifnya kayak apa. Biasa dari bawah dulu ya. Ban menggunakan mana dia nih mereknya? King Cross. Saya baru pernah dengar. Merek King Cross tipenya yang Prima. Primax gitu. Ukuran 400 ring 17. Lalu soknya ini semacam kayak kenalkan auto tracker ya. Juga jar tracker enggak cepat kotor ya. Jadi spesialnya jadi lebih awet juga. Terus dari sisi spakbor juga di custom. Ini sih kayaknya menggunakan fiber ya. Menggunakan fiber kayaknya nih. Ya, menggunakan fiber, terus lampu menggunakan daymaker. Banyak banget lampunya tuh, 2 3 4. Jupan, lan, lulas, 12 13, belum lampu atas bawahnya. Buset, banyak banget. Terus lampu sein juga dia custom aftermarket juga. Yap, kita langsung naik. Oh, plat nomor yang biasanya adanya di sini dipindahkan ke sebelah sini. Ini kalau aturan polisi salah nggak ya? Tapi kalau asalkan ada, kayaknya nggak ada masalah sih kayaknya ya. Ya, seperti juga halnya yang tadi warna merah. Untuk motor warna kuning ini, speedometernya masih menggunakan punya Versa juga, digital plus setter key-nya. Lalu di grip-nya, dia menggunakan kayak model peluru gitu ya. Gendut di sebelah sini, kurus sebelah sini. Jadi kalau pas nyengkram itu juga kayaknya enak nih kayaknya. Spion juga custom. Ada logo saya di sana. Itu logo saya di sana. DK 8000. Ya, spion juga custom mereknya. Kayaknya enggak ada merek deh. Mereknya Wuming. Wuming. Nih, lihat aja deh langsung. Kelihatan enggak? Wuming. Biar jangan salah sebut. Nih, Wuming ya. Dah. Oke, terus tangki. Tangki juga custom by KAG. Seperti ini tampilannya. Jadi mirip tampilan tangki ini mirip seperti yang warna merah tadi itu. Sampai tutup tangkinya pun mirip kayak yang sebelah sana, ya. Kita turun, kita ke belakang di bagian joknya. Sama juga empuknya seperti yang jok yang warna merah tadi, cuman sekarang motifnya kalau tadi yang merah dia seret-seret begitu, vertikal, horizontal, kalau ini vertikal. Jadi kayak ya kebanyakan kalau custom jok ya, kayak gini. Ini sebenarnya untuk berdua, cuman kayaknya nyamannya sendiri ya. Duduknya udah di sini. Terus sisa segini udah boncenger, kasian banget ya. Oke. Untuk di bagian tengahnya juga diberi penutup, jadi biar lebih padat ya, jadi nggak kopong, ditemani sama baut L. Shockbreaker, nah ini lebih modern ya dibanding sama yang warna merah tadi. Jadi dia sudah menggunakan sub tank, menggunakan tabung di ini bisa diatur. Ini di sini ada pemutarannya dan di sini ada ulirnya. Ya, bisa diatur. Ya, lebih modern lah ini. Sein, seperti biasa aftermarket, merek tidak diketahui. Lalu untuk spakbor belakang, ini custom, sepertinya sih dari fiber juga ya. Dari fiber plus lampu belakang kayak ini. Ya, custom juga. Kita lihat sisi sebelah, ban belakang. Sama dia, menggunakan apa tadi namanya? King Cross.
serinya Primax, ukurannya sama 400 ring 17. Kayak bober berarti ya, sama muka belakang. Kita lihat sisi kanannya dulu. Karena kanan susah banget. Aduh, nggak cukup saya masuknya. Bentar. Aduh, maklum kegendutan. Ya, ini jadi lebih kelihatan lagi kalau dari sisi sini. Jadi dari sisi knalpotnya, ini juga tetap ditutup dengan menggunakan head wrap. Knalpotnya seperti ini. Seperti kayak tracker scrambler lah ya. Scrambler nih kalau saya lebih tepat. Jadi knalpotnya di sini, dibikinin pangkonnya, dudukannya seperti ini. Knalpot custom, merek mungkin KAG nih. Terus ada pelindung panas di sebelah sini. Bahannya sih besi nih, tapi ini kayaknya panasnya tetap nyalur nih kalau kayak gini nih. Sepertinya ya. Dan juga di sini starter kaki masih ada. Ya, ini jaga-jaga kalau misalkan starter tangannya mogok, jadi masih bisa dihidupkan. Sebenarnya cabut aja kali ya, biar keren. Terus kalau mogok gimana? Ya dorong aja. Terus ini di bagian apa namanya? Filternya dia sudah menggunakan open filter. Pakai merek apa? Nggak kelihatan. Oke. Ya, saya rasa itu saja dulu untuk modifikasi dua buah motor Honda Versa. Aduh, sebentar saya nggak bisa keluar lagi nih. Ya, demikianlah modifikasi dari dua buah CB 150 Versa. Jadi satu aliran tracker, kalau saya bilang lebih mirip ke scrambler ya. Dan satu lagi lebih ke klasik. Kalau orang Honda nyebutnya dengan British style. Motor, dua motor ini dijual ya. Kalau yang merah ini dijual seharga 37.300, di mana motornya itu harganya 20.700, modifikasinya 16.600. Sedangkan kalau si tracker dijual seharga 36.750, motornya 20.700, modifnya 16.050.000. Nah, ini dia semua yang daftar modifikasinya. Untuk yang warna kuning, ini daftar modifikasi untuk yang warna merah. Yang berminat bisa langsung main ke sini ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu hari ini untuk vlog modifikasi ya, modifikasi dari CB150 Versa. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekal 8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.